Sintayong beri jawaban positif usai respon pertanyaan mengenai peluang kiper Persib Bandung, yaitu Teja Pakualam dipanggil Timnas Indonesia. Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Penampilan Teja Pakualam musim ini untuk Persib Bandung di PRI Liga 1 sangatlah menawan. Banyak penyelamatan krusial yang dilakukan penjaga gawang berusia 27 tahun ini. Melawan Persipura Jayapura adalah penampilan gemilang terakhir Teja Pakualam saat berada di bawah mistar gawang. Beberapa penyelamatan heroiknya pun membuat Persib Bandung mengamankan 3 poin dari pertandingan itu. Peningkatan penampilan dari mantan kiper Semen Padang ini pun sampai di telinga pelatih Indonesia Sintayong. Sintayong pun tidak menutup peluang pada Teja Pakualam untuk bisa menjaga gawang Timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga memuji kondisi Teja Pakualam dan selalu membuka kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Teja sedang dalam kondisi yang bagus, tentu akan selalu ada kesempatan di Timnas nanti untuk pemain seperti dia. Terang Sintayong. Apakah Teja Pakualam akan menyusul Ezra Walian, Victor Ekponevo sebagai pemain Persib Bandung yang membela Timnas Indonesia? Layak kita nantikan.